Sama yang malah sama ayam moon chicken yang rasa mala. Gila, udah dong mati rasa. Lagi di channel Sally Chen, dan kali ini guys aku lagi mau mukbang yang pedes-pedes lagi. So seperti yang kalian lihat tadi di ASMR, aku nyiapin makanan mukbang aku hari ini ya, yaitu samyang mala. Ini dia samyang mala guys, sama ayam moon chicken yang rasa mala tuh. Wow. Kalian lihat nggak, bener-bener malanya banyak banget. Terus bumbu cabenya itu bener-bener kelihatan pedes banget. Jadi ya udah, kita langsung mukbang aja. Oh ya, dan di sini juga ada moon chicken juga, yaitu chicken skin yang rasa mala juga, guys. Jadi semua serba mala. So, oke, kita mukbang sekarang. Dan bagi kalian yang belum subscribe, subscribe dulu di bawah. Dan oke deh, let's go. So guys, this is one of my favorite. Jadi kayak samyang mala, salah satu samyang favorit dari semua jenis samyang, karena emang enak banget. Walaupun ini pedes banget ya, kayak 4 times spicy gitu. So, first bite. Wow. Enak banget. Wah. Oh no. Pedes. Sekarang aku mau makan nih. Wow. Ayam malanya, guys. Gila, kalian lihat bumbunya ngeri banget. Ya nggak apa-apa, kita coba. Wah gila, kacau. Jadi malanya yang ini enak banget, sedap. Cuma memang bener pedes. Dan namanya aja mala bom ya. Jadi ini kayak bikin apa ya, bikin lidah kalian itu kayak meledak gitu loh. Bener-bener guys. Terus dia rasa malanya beneran berasa. Jadi dia beneran pakai mala. Jadi kalian bakal nemuin sensasi kebasnya itu. Cocok juga nih. Oh iya, aku masih punya kulit yang mala. Dadah. So,
Coba kita makan ya barengan mie kayak gini. Enak. Kulitnya crunchy. Jadi Malabom ini susah banget dicarinya karena limited edition dan di Jakarta cuma ada di beberapa store aja. Untungnya aku dapet guys, dan emang worth to try banget sih ini, beneran malanya beneran. Jadi ada sensasi kebas-kebas dari mala itu. Mantap. Bukan cuma rasa mala doang. Sumpah, lama-kelamaan malahnya nendang banget, kayak bikin mati rasa gitu. Gila, udah ada mati rasa. Wah, ini combo yang dahsyat banget sih. Mantap. Ayam lagi. Gila. Wow. Saya gak bisa berkata-kata guys. Saya harus lihat biji-biji malanya. Tuh, kelihatan kan? Aduh, asli kepedasan. Udah mulai meler. Oke. Okay. Masih bisa. Kalau udah mulai tersedia di seluruh Indonesia nih, Malabom harus buat kalian cobain sih. Jadi, menurut aku pedesnya dia enak guys. Cuma ini makin pedes lagi gara-gara dicampur sama yang... Asli malanya. Tapi aku suka guys sensasi kebas dari mala itu. Nih, suka banget sensasi kebas dari mala, kayak nagih walaupun bikin mati rasa ya. Jadi itu nendang, tapi di nendangnya tuh di lidah sampai mati rasa. Kalau wasabi nendangnya kan sampai ke kepala gitu ya, beda. Wow.
mau nunjukin kalian. Ini bumbu-bumbu malanya bercampur dengan samyang. Udah tadi belum minum. Jadi kayak ya, aku mau minum dulu. Kacau bagian sayap, guys. Oke, sekarang aku mau nyampurin nih bumbu-bumbu malaknya sama samyangnya. Gila sih lo, Selice. Siapa dari kalian yang suka nontonin aku mukbang makanan pedes, cuma kalian gak berani makan pedes. Jadi kalian nontonnya sambil makan Indomie goreng. Komen di bawah. Nih guys, sama bumbu-bumbu malaknya. Mantap. Anyway, aku tadi baru bikin Gucci Challenge di Reels aku. Jadi bagi kalian yang belum follow Instagram aku, follow sekarang dan kepoin hasilnya gimana. Terus itu kan fotonya yang niat gitu ya. Jadi tadi aku habisin waktu 2,5 jam buat bikin Gucci Challenge. Ternyata gak sesimpel itu. Soalnya lagi tren banget kan di TikTok. Malanya. Wow. Ini beneran biji mala banget, guys. Tuh, ini biji mala banget. Tuh. Gila. Oke, dikit lagi. Dia kayak ayamnya gak aku habisin. Wow. Kulit lagi. Bisa lagi. Bisa lah ya, ini langsung last bite. Last bite, guys. Nggak ada yang belum. Ya udah, last bite. Last two bites. Malah yang ikut semua lagi terakhir. Waduh, aku harus minum susu sih, pasti. Terakhir. Mulai pusing. Kombo banget sih. Malah dan malah. Oke. Mau minum Bear Brand. So guys, oke. Thank you so much for watching everyone. Kalau kalian suka mukbang kayak gini, komen di bawah kira-kira aku mukbang apa lagi. Terus cobain mie pedas atau makanan pedas apa lagi, kalian komen juga karena I love spicy food. So thank you so much, guys. Don't forget to like, comment, and subscribe. Sumpah ngomong gini susah. Dan bye, see you on the next video.